Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSM. Okay guys, hari ini aku nak ke Putrajaya lagi. Hari yang keempat kali keempat aku ke Putrajaya. Baki nak habiskan saki baki minyak yang ada dalam tank aku ni. So sekarang ada 2 bar lagi lah. Aku nak ke Putrajaya, tapi kali ni aku lalu MR2, lalu Seri Kembangan. Sebab lalu sini selamat, stesen minyak ada banyak berbanding lalu Highway Max. Dah lah jauh. Lepas tu stesen minyak pun tak ada. Kalau minyak habis, menolak lah dekat tengah highway tu. Okay, so macam biasalah, lalu dekat sini jalan sentiasa jam sebab ada apa ni kan, pembinaan apa highway sub. So sekarang aku nak ke camp Sungai Besi dulu, lepas tu baru aku ke Putrajaya. So kali keempat yang aku pergi ni, memang aku rasa motor ni minyak dia jimat sebab aku bukan bawa 80-90 je sepanjang perjalanan. Aku bawa kadang berembat kan, kadang tunduk kan. Memang laju lah biasa bawa 137. Sebab kita nak test kan dia punya fuel consumption dia ni, berapa jarak dia boleh pergi satu tank penuh. So nanti result dia aku akan share kejap lagi, berapa jauh boleh pergi satu tank. Kalau andai kata nak ke Penang ni, berapa kali dah kena berhenti ataupun tak payah berhenti langsung. Ok, so kalau korang pun nak tahu, jom layan sampai habis. Ok, bracket untuk potong apa ni, potong ekor, untuk bracket set mirror dengan bracket nombor plate. So aku tak payah beli dekat Shopee, aku pergi sendiri awal ni. Aku tuan sekarang kita try. Ok, so tunggu barang tu sampai dalam minggu ni, nanti aku akan buat video aku review. Settle kerja, aku nak ke Putrajaya pula. Ada satu cerita ni tadi, aku keluar je daripada bangunan tu tadi, ada abang askar ni, dia dah duduk tunggu kat motor aku. Duduk tanya kan, weh motor apa, dia kata motor apa ni kan, tak pernah tengok sebelum ni tu kata. Dia kata macam tu lah, tak pernah tengok. Lepas aku cakap, ni CBR bang, CBR 150. Tu dia cakap lah, CBR 150, bukan 250 je ke? Dia kata tak ada, ada 150, tapi mungkin orang tak nampak lah motor ni kan, sebab orang tak banyak pakai. Lepas tu lagi satu,
apa color dia sebelum ni color hitam dan color merah je. So macam orang tak nampak lah motor ni sebenarnya wujud. Sama lah macam cerita dia, sama macam aku. Ha, sebab dia, sebab aku pun macam tak nampak tau motor CBR150 ni. Tapi bila aku balik sekolah, hantar anak aku balik sekolah, aku nampak motor yang edisi Repsol ni, baru aku tahu. Aku cari-cari rupanya 150. So maknanya color dia, color CBR150 yang Repsol ni, dia memang menyelah lah color oren ni. Orang nampak, orang memerhati. Orang nak tahu motor apa, motor apa kan. Siap tanya ni, ni motor brand apa? Dah nampak nama pun Repsol, tentulah Honda. So kat situ color Repsol ni kira macam penarik lah, penarik. Orang-orang tahu kewujudan motor, motor model 150 ni. Gitulah ceritanya. Okay guys, so ni minyaknya ada 273.9 km. Jarak yang aku dah jalan lah, dah tempuh selama 3 kali ke 4 kali pergi Putrajaya. So aku memang tak ada top up minyak ni. Minyak apa, minyak motor ni, daripada hari yang aku pergi ride dengan bini aku pergi Putrajaya tu sampai sekarang aku tak ada top up. So dah jalan 273.9 km. Okay, so kita jalan lagi ke Putrajaya, kita tengok berapa lagi jarak yang tinggal. Okay guys, saya dah sampai ke Putrajaya. Saya tak rekod video sepanjang perjalanan tu sebab jalan yang sama je saya lalu. Okay, so sekarang dah pun 297.9 km. So itulah dia jarak yang ada sekarang. Tinggal satu bar lagi eh. Sekarang ni pun aku duk risau juga ni. Satu bar ni, aku takut dia tak sempat nak bawa balik KL kan. Kena aku tak tahu antara aku nak lalu Sri Kembangan ataupun aku nak lalu Highway Max. Risiko juga ni nak lalu ni. Tak apalah, kita, aku ingat aku lalu Sri Kembangan, Sri Kembangan je, sebab kalau apa-apa sesi minyak pun ada. Okay, alhamdulillah dah sampai pun rumah. Aku nak balik rumah dulu tukar motor, sebab minyak ni aku sampai KL masih lagi satu bar. Tadi aku off, aku on, tadi dah berkelip. Masa aku parking motor ni condong, dia dah berkelip. So aku akan buat set untuk minyak apa ni, baki minyak tu lah, emergency kan, minyak emergency tu. Aku nak tengok berapa jauh pula dia pergi. Tu nanti aku akan buat video lain lah. So aku akan parking dulu motor, aku akan bawa, tukar motor skuter lah. Okay, so aku nak pergi masuk office balik. Apa-apa nanti aku akan update lagi. So jarak dia tadi boleh pergi 325 km.